Halo, halo, Pak, para juri semuanya. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bang Boril, selamat malam. Namanya siapa? Bapak, perkenalkan nama saya Mansur JK. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Umur saya 21 tahun dan profesi saya adalah sebagai pelajar. Saya boleh tahu itu fungsinya apa? Boleh Bang Boril. Kalau ini peci fungsinya buat nutupin kepala aja, soalnya saya baru potong rambut Bang Boril. Rambut itu buat apa? Kalau ini kacamata buat biar keren aja gitu, kayak Bang Judika, soalnya saya fan banget sama Bang Judika gitu. Ini udah pernah ikut nih, aku inget banget mukanya. Bener kata Bang Judika, saya pernah ikut audisi di sini di Rising. Nah, saya tuh pakai kacamata ini. Nah, ini sebagai pembuktian aja begitu juri. Kamu nyanyi lagu apa? Saya di sini Bang Boril mau nyanyi lagunya idola saya yang judulnya ATSL dari ST12 yang diciptakan oleh idola saya Charlie Van Houten. Saya mau poin lagu itu. Oke, silakan. Cinta yang tak dapat aku nikmati, memendam seribu bayang tak pasti. Kesungguhan sudah tak nampak lagi, ku takkan bisa jalani. Kenapa Kak Rosa kok diberhentikan saya bernyanyi? Suara kamu tuh udah bagus. Terima kasih Kak Rosa. Tapi postur kamu enggak mencerminkan kamu seorang performer. Coba berdiri yang benar. Ini kan sudah berdiri nih. Berdiri yang bagus gitu. Kalau begini perut sayanya kan buncit, jadinya sayanya malu jadi begini aja. Harusnya nih udah cukup kali ya, tegak gerak nih begini ya. Kamu nggak akan pakai ini kan? Sampingin dulu. Mau dipakai aja ini mah, mau dipakai aja pakai stand mic. Coba kibasin rambut. Kibasin rambut kan ini nggak ada rambutnya, masa begini? Nggak bisa dong, Kak Rosa. Good, I'm gorgeous. Oke, siap. Oke, gini aja berarti Kak Rosa, saya mau nyanyi biar keluar power saya. Tolonglah diiringi sama gitar, sama home band. Nanti saya biar bagus, biar bisa masukin suaranya ya. Tolong diiringin, saya bawain lagu ATSL dari idola saya, Charlie Van Houten. Masih power begitu kamu nyanyi. Kesungguhan sudah tak nampak lagi, ku takkan bisa jalani. Sebatas meratapi ketidaksepahaman menghalangi. Aku tak sanggup bila terus begini, aku tak tahan lagi, aku tak sanggup lagi mengerti. Cintamu, aku telah bosan lagi, aku tak mau lagi mengerti.
sekunik mati semua itu. Redamkan rasa jiwa yang tak pernah bisa mengertikan arti besar cintaku. Aku tak tahan lagi, aku tak sanggup lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Aku telah bosan lagi, aku tak mau lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Aku tak tahan lagi, aku tak sanggup lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Aku telah bosan lagi, aku tak mau lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Jadi kalau kata kakak sih harus masuk babak berikutnya. Terima kasih kakak, kakak Yopi. Yopi, terima kasih. Aduh. Iya konsepnya. Siap-siap Bang Baril. Nanti saya konsep yang bagus. Aku ya. Terima kasih Bang Baril. Terima kasih atas semuanya. Saya bisa lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih.